sebuah kecerdasan, ya. Insting yang memang sangat diperlukan. Dan gol lagi pemirsa. Sebuah gol yang sangat cantik yang dihasilkan ini. Gol yang sangat cantik dihasilkan oleh Sadil Ramdhani menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0, Bung. Sebuah pencapaian yang sangat-sangat menarik buat Indonesia. Iya, kembali lagi ya, bahwa kematangan para pemain kita jelas. Kita lihat Sadil dengan kekuatan kaki kirinya mampu menambah keunggulan Indonesia dengan skor 3-0. Benar-benar kaki kiri yang sangat ampuh dari Sadil, Bung. Iya, banyak sekali materi U19 Indonesia di tahun ini. Gol yang sangat cantik dari Sadil Ramdhani menghantam Thailand 3-0 di menit ke-86 juru. Ini kalau pemirsa angkat sudah lakukan di kotak penalti. Ada Giuliano. Sayang Giuliano, sundulannya melenceng. Melakukan back pass, kemudian sedikit ada dorongan dan dia melakukan shooting. Sebuah kecerdasan, ya. Insting yang memang sangat diperlukan. Dan gol lagi pemirsa. Sebuah gol yang sangat cantik yang dihasilkan. Gol yang sangat cantik dihasilkan oleh Sadil Ramdhani menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0, Bung. Sebuah pencapaian yang sangat-sangat menarik buat Indonesia. Iya, kembali lagi ya, bahwa kematangan para pemain kita jelas. Kita lihat Sadil dengan kekuatan kaki kirinya mampu menambah keunggulan Indonesia dengan skor 3-0. Benar-benar kaki kiri yang sangat ampuh dari Sadil, Bung. Iya, banyak sekali ya, materi U19 Indonesia di tahun ini. Memang banyak sekali diuji pemain-pemain dengan kemampuan kapasitas kaki kiri. Gol yang sangat cantik dari Sadil Ramdhani menghantam Thailand 3-0 di menit ke-86.